naik kendaraan umum lagi, naik bis lagi, naik turun dan ini aku udah sampai di pasar. Kita langsung aja masuk ke dalam. Nyebrang dulu, tak cepet lari. Mudah-mudahan toko Indonya masih buka ya, karena sekarang udah jam 12:30. Demi Nyai, aku rela jalan kaki. Nyebrang dulu guys, hati-hati. Alhamdulillah ternyata masih buka teman-teman toko Indonya. Aduh, sampai aku lari-larian. Nih, karena ini hanya satu-satunya toko Indo yang ada di sini. Mudah-mudahan juga ada mie sotonya ya. Dan jreng-jreng-jreng, ternyata mie sotonya juga nggak ada. Tuh, kalian bisa lihat ini mie sotonya biasanya banyak, sekarang nggak ada. Bagaimana ini aku menjelaskan pada Nyonya? Aku coba beli ini aja ya, karena yang hijau udah nggak ada. Tanya ke penjualnya dulu. Ibu, mie soto yang hijau nggak ada ya? Nggak ada barang. Mie soto nggak ada barang. Nggak ada ya? Katanya sudah susah kalau nyari yang hijau itu. Ini ada yang kari ayam. Tapi aku suka yang ayam bawang. Aku beli ayam bawang juga. Siapa tahu majikan aku mau. Ya namanya udah nggak ada ya gimana lagi. Ya udah habis semua. Udah habis. Udah beli ini aja ya. Ibu ini sudah. Ada ikan asin. Ini ada sambal apa? Itu sambal belacan kan? Ya. Yang hijau, Bu, coba, Bu. Sambal lidah wangi, Pak. Ini berapa, Bu? 4. Mau? Ya udah ini. Sambal lidah. Ada kan lidah. Berapa, Ibu? 5. Udah dapat Indomie sotonya ya, walaupun bukan soto yang hijau itu kesukaan majikan aku. Tidak nggak apa-apa. Sekarang aku mau pergi ke toko grosir ya. Aku juga mau beli softtek sama sampo. Sekalian mumpung kesini karena mungkin minggu depan aku nggak bisa libur. Majikan aku pasti dia capek ya, baru liburan panjang, dia nggak mau jagain anak-anak lah. Jadi sekarang mumpung keluar aku mau beli kebutuhan aku. Mana toko grosirnya? Oh ini. Langsung masuk aja. Dan mudah-mudahan kita nemu mie soto ya di sini ya. Mie soto yang hijau gitu. Excuse me. Ini ada mie goreng tapi nggak ada mie soto. Kita lihat mie soto. Gimana permian? Oh, di sana. Gak ada guys, gak ada mie soto. Kenapa susah sekali nyari mie soto ya? Yang Indomie soto gitu. Sunsilknya gak ada guys. Adanya itu yang satu paket karena kondisioner aku masih banyak ya. Jadi aku cuma beli shampoo aja. Aku beli apa ini? Gak ada yang bagus. Yang aku cocok itu kan Sunsilk sama Clear ya. Di sini gak ada. Aduh. Ya udah aku ambil ini aja lah.
ini aja, $6. Kita langsung bayar. Udahlah, aku mau beli ini softtek aja. Cuma beli satu karena aku masih punya stok satu bungkus di rumah. Sama beli shampoo. Aku beli shampoo sama softeknya udah ya. Aku nyari misoto yang hijau itu juga nggak nemu di sana. Kita coba pergi ke toko India. Siapa tahu di toko India itu ada. Ini toko India di sini tuh. Oh, di sini juga nggak ada. Ini malah bumbu-bumbu India yang ada. Ya sudahlah. Aku mau coba ke Giant ya, karena aku tadi juga lupa beli roti. Aku mau sekalian beli roti sama nengok di sana. Siapa tahu ada Indomie soto yang warna hijau. Malah capek ya kalau muter sana muter sini kayak gini tuh. Ih, bajunya bagus-bagus banget, baju anak-anak. Aku mau tengok dulu mie-nya. Tuh. Mie instan ada di sini ya. Nyari yang Indomie tuh nggak ada tuh. Di sini nggak ada guys, nggak ada Indomie soto. Kita beli roti aja. Ya, belinya kayak gini aja. Tahu begini tadi atau aku belanjaan di sini aja. Di sini juga ada susu lengkap juga. Nggak muter-muter ke Clementi jauh. Capek kaki aku. Nyari misoto nggak ada. Harusnya ke PH Lebar tadi tuh, tapi aku udahlah, lain hari aja aku beliin dia. Di sini ada orang ngamen, tapi ngamennya itu berkelas, keren. Bawa piano loh. Karena semuanya udah dapat, aku sekarang mau langsung pulang aja. Mau istirahat ya, menyiapkan mental dan fisikku untuk menyambut tuan besar dan nyonya besar pulang ke rumah. Ya Allah, aku tuh deg-degan. Padahal udah ikut mereka lama ya, juga nggak diapa-apain, tapi nervous sendiri gitu, grogi gitu. Kalian sama nggak kalau majikan habis liburan terus mau pulang gitu, kayaknya itu sebel banget. Padahal itu kan rumah mereka ya. Kenapa kita yang sebel, orang kita yang numpang kok malah kita yang sebel kalau mereka balik ya. Padahal juga majikan aku baik, nggak pernah ngomong apa-apa. Tapi ya wajarlah, manusiawi gitu. Dah, jangan grogi. Tarik nafas, buang nafas. Kita istirahat, kita santai sejenak di rumah. Panasnya tuh cetar, dari pagi aku cuma keliling-keliling belanja-belanja aja sampai kaki aku tuh capek banget. Kita nungguin bisnya dari sini. Aku tadi hampir nangis lagi ya, karena aku pikir kartu aku tuh jatuh ya. Aku tengokin tas aku nggak ada, dompet aku nggak ada. Ternyata kenapa? Ini nyelip di dalam dompet, di dalam saku baju aku. Kalau kehilangan ini lagi, aku mesti buang-buang duit lagi, $20 lagi. Aku nggak mau. Thank you.
banget aku, ya Allah. Badan aku sampai sakit semua. Habis dari Klementi langsung pulang, habis pulang berangkat lagi ke pasar. Ya, demi Nyai. Tapi untung belanjaannya yang di pasar enggak terlalu berat ya. Cuma beli Indomie aja. Jadi ini aku belanja di toko grosir ya teman-teman. Aku cuma beli softtek sama shampoo aja. Ini shampoo tadi harganya 6 dolar ya, 60 ribuan. Terus kalau ini tadi kalau nggak salah 3 dolar, 30 ribu. Jadi kebutuhan aku 1 bulan kayak gini. Kebutuhan bulanan maksudnya. Terus kalau ini belinya di toko Indo. Karena tadi nggak nemu, apa namanya, mie soto yang warna hijau, jadi aku belinya mie soto Medan yang nggak tahu rasanya enak apa enggak, aku nggak tahu, yang penting ada soto-sotonya gitu. Nanti kalau si mbok tanya aku bilang aja nggak ada. Seharusnya pergi ke ini ya, Paya Lebar ya, tapi kan aku orangnya males kalau ke sana, jadi aku ya yang deket-deket saja. Mungkin kalau liburan lain kali lah aku beliin si mbok. Kalau ini rasa ayam bawang, ini kesukaan aku. Kalau mie goreng itu kesukaan bapak ya, dia tuh selalu belinya banyak banget Indomie goreng. Aku sampai bosen kadang tuh. Gini. Ya. Terus aku juga beli sambal ijo teman-teman. Ini tadi tuh harganya itu 4 dolar 40 ribu gitu. Karena kemarin mau bikin sambal terasi ya, nggak ada waktu terus, jadi ya udah kita beli aja yang instan kayak gini. Kalau minyak tadi ini 5 biji gitu 2,5 dolar, 25 ribu ya, berarti per bijinya tuh 5 ribu rupiah. Ini menurut kalian mahal apa murah, apa sama dengan harga yang ada di Indonesia? Kalian boleh komen. Dan karena aku udah capek banget ya, bayangin ya, dua pasar aku masukin ya, dari pasar Klementi sampai pasar Gimo yang dekat rumah sini, aku jalan kaki. Walaupun perginya naik kendaraan umum kan, jalan-jalan masuk keluar masuk pasar tuh capek banget teman-teman, apalagi bawa belanjaan ya. Dan aku emang orangnya tuh kan jarang ya, jarang beraktivitas yang berat-berat, jadi biasanya tuh kalau kayak gitu agak kaget ya badannya, karena emang nggak pernah gerak terlalu banyak kerjaannya. Kerjaan aku tuh fokusnya tuh jaga anak, kalau anak-anak lagi di rumah itu ya, aku cuman fokusnya tuh jaga anak, bersih-bersih aja. Itu majikan aku jarang banget nyuruh, nggak berani dia tuh, takutnya aku kecapean, kalau kecapean aku sakit, dan nggak ada yang jaga anak-anak, dia tuh takut gitu. Kalau bersih-bersih itu masalah belakang ya, kadang dia manggil cleaning service gitu. Dan karena aku udah capek banget dan aku mesti ngumpulin tenaga untuk nanti aku pergi ke bandara jemput anak-anak, jadi videonya mesti aku akhiri sampai di sini karena aku mau istirahat. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.